pembicaraan mengenai Ballon d'Or pun semakin santer setelah berakhirnya turnamen Euro 2020 dan Copa America 2021 musim panas ini, menyusul berakhirnya kompetisi musim 2020-2021. Lionel Messi disebut-sebut layak mendapatkan penghargaan Ballon d'Or untuk ketujuh kalinya setelah membawa Argentina menjuarai Copa America 2021. Itu adalah trofi pertamanya bersama tim nasional. Di level klub, Messi membantu Barcelona meraih gelar juara Copa del Rey dan finish di urutan ketiga La Liga musim lalu. Selain Lionel Messi, pemain lain yang juga tampil apik bersama klub dan tim nasional juga dikatakan layak bersaing untuk mendapatkan penghargaan ini. Berikut 5 kandidat peraih Ballon d'Or tahun ini. Yang pertama, Lionel Messi. Messi kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Barcelona habis pada akhir Juni lalu dan belum ada kontrak baru dengan tim Catalan tersebut. Pemain 34 tahun ini menjadi kandidat kuat untuk memenangkan Ballon d'Or setelah membawa Argentina meraih trofi pertamanya sejak 1993 dengan menjuarai Copa America 2021. Meski kini telah menjawab kritik yang selama ini ditunjukkan kepadanya karena tidak mampu membawa Argentina juara. Selama ini ia menyabet banyak gelar bersama Barcelona dan individu. Yang kedua, Jorginho. Gelandang berusia 29 tahun ini meraih 2 gelar juara bergengsi tahun ini. Ia menjuarai Liga Champions bersama Chelsea dan memenangkan Euro 2020 bersama timnas Italia. Mantan pemain Napoli ini tentunya mempunyai alasan untuk layak bersaing mendapatkan Ballon d'Or. Yang ketiga, Harry Kane. Jika Inggris menjadi juara Euro 2020, Kane kemungkinan akan menjadi favorit mendapat Ballon d'Or. Penyerang Tottenham itu tidak mampu mencetak gol di bawah penyisian grup. Tetapi ketika sudah memasuki sistem gugur, dia mencetak 4 gol. Namun di final, Kane tidak bisa mencetak gol. Penyerang Inggris itu kesulitan melewati hadangan back veteran Itali, Giorgio Chiellini, dan Leonardo Bonucci. Yang keempat, Roberto Lewandowski. Lewandowski gagal membawa Polandia lah lolos dari babak penyisihan grup di Euro 2020. Kendati demikian, peran pentingnya di Bayern Munchen tidak boleh diabaikan. Lewandowski memecahkan rekor lama Bundesliga dengan mencetak 41 gol dalam 29 penampilannya pada 2020-2021. Namun entah bagaimana dia kalah dari penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland untuk penghargaan pemain terbaik Liga Jerman musim lalu. Yang kelima, Giorgio Chiellini. Penampilan Chiellini bersama timnas Italia di Euro 2020 layak mendapat pengakuan serius. Back veteran Juventus itu mampu membangun tembok kuat untuk anjuri bersama Leonardo Bonucci di depan penjaga gawang Gianluigi Donnarumma. Italia tidak akan menjuarai Euro 2020 tanpa Giorgio Chiellini, namun tidak ada bek yang memenangkan penghargaan itu sejak Fabio Cannavaro seusai dia memimpin Italia ke Piala 2006.